InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang qurrata ayun, dan semua di antara kita yang sedang dalam kesulitan dilonggarkan kesulitannya. Negeri kita, bangsa kita didekatkan dengan keberkahan, dijauhkan dengan segala mara bahaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di tanah Palestina hari ini kita menyaksikan ibu-ibu harus menguburkan anaknya. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah ketabahan pada mereka, ya Allah. Antarkanlah kemenangan kepadanya, ya Allah. Ya Muqallibul Qulub, balikkanlah hati mereka-mereka yang jahat dan zalim. Lembutkanlah hatinya, datangkanlah ketenangan di tempat itu. Jadikanlah mereka-mereka yang sudah wafat sebagai syuhada, tinggikan derajatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, tinggikan derajatnya di sisi Allah. Muliakanlah tempatnya. Begitu juga dengan seluruh anak cucunya. Teruskanlah menjadi teladan, menjadi telaga tempat kita mengambil kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Suruhan itu suruhan iya ya, salam ya dari Pak Anies ini ya, salam.